tempat yang teman-teman Era ini bermainnya adalah Sandbox VR Expo Hive, okay, yang merupakan Experience Center. Experience Center. Nah, apa sih yang bakal dirasain? Ini sebenarnya adalah permainan virtual reality. Nah, ini yang pertama nih, virtual reality di Indonesia memang udah ada sebelumnya, tapi yang full body immersion itu baru ini. Gitu deh. Oke. Okay. Siap? Sip. Udah rame kan? Udah. Oke, okay, udah siap. Oke, okay, siap main ya. Era nyobain ya. Oke, okay, thank you. Jadi apa ya? Apa? Emang pas awal make alatnya itu udah kerasa panas sih, emang nonstop kan. Itu CPU Pak di belakang Pak. Iya CPU parah. Lu jadi awalnya santai dia kan dari luar kan, dikit-dikit, awalnya dikit-dikit, terus lama kelamaan jadi banyak aja. Tapi ini ya apa? View-nya benar-benar berasa kayak di dunia lain. Iya. Yang gua rasain sentuhannya sih, sentuhannya. Gua kira yang terasa seret-seret gitu, tapi kayak geter-geter doang. Geter-geter pijet. Geter-geter pijet sih. Worth it nggak? Worth it. Worth it. Worth it. 180.000 ya. Satu orang 180.000 cuy. Gila ya. Gue sih 9/10 nilainya. Oke. 8/10. 8/10. Kalau ngelihat harganya sih 7 ya. Era.id jalan-jalan nyicipin ngegame review. Worth it? Sandbox? Worth it. Worth it. Gokil. Kacau.